Dan saya nak tanya bang, kenapa gedung kedutaan Amerika dan Indonesia itu berhadapan? Keutamaan ataupun kepentingan mengutamakan yang negara Malaysia merasakan hubungannya erat, erat dan itu. Penting bagi negara Malaysia. Negara Malaysia menghargai negara Indonesia sebagai negara jiran dan bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV. Guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video ya, yaitu tercengang. Inilah jawaban daripada orang Malaysia yang bikin saya kagum. Kemarin itu guys ya, Abang Indra itu kan ke Malaysia dan dia mengalami hal ini ya guys. Dia mengalami hal di mana mungkin ketika dia bertanya kepada orang Malaysia dan jawabannya itu bikin dia kagum gitu guys. Saya penasaran juga ini bagaimana istilahnya jawaban daripada orang Malaysia atas pertanyaan Abang Indra ini. Jom sama-sama kita tengok videonya guys. Let's go. Assalamualaikum guys, masih bertemu lagi bersama Indra SFN. Dan hari ini masih saya terima kasih kepada Anda yang masih setia menonton video-video saya. Dan sekarang saya masih lagi di Malaysia guys. Oke, di sini saya tepat di tengah Bandar Kuala Lumpur. Nah di sini ada hal yang menarik perhatian saya tentang ada banyak gedung di hadapan kita guys. Di hadapan saya maksud saya ada gedung tabungan haji. Jadi ini macam mana bang? Maksud gedung tabungan haji adalah gedung tabungan haji bagi seluruh rakyat Malaysia. Yang ini. Oh yang ini. Ah ini. Oh Tun Razak ya. Kita ni di Jalan Tun Razak. Ini menaranya. Oh menara. Menara tabung haji. Menara tabung haji. Jalan Tun Razak. Jalan Tun Razak. Menara. Kalau yang ini bang menara apa ni? Mampu Hangus, ya. Bakar Hangus. Hotel. Baker Hughes. Oh, yang itu perusahaan oil and gas. Oil and gas. So guys, di sini ada banyak perusahaan-perusahaan besar dan gedungnya sangat tinggi-tinggi ya. Dan memang saya nak bertanya sama Bang Izam nih ya. Selain gedung tabung haji katanya di sini ada gedung kedutaan nih, Bang. Ah iya, ada gedung kedutaan. Kedutaan Indonesia dan juga kedutaan Amerika Serikat. Yang ini Indonesia adalah kedutaan Indonesia. Oh, ini kedutaan Indonesia ya. Iya. Depannya kedutaan Amerika Serikat. Di sini berdekatan guys. Jadi ya, kedutaan berdekatan. Indonesia dan kedutaan Amerika Serikat di sini berhadapan ya, Bang ya? Berhadapan. Dan saya nak tanya, Bang, kenapa gedung kedutaan Amerika dan Indonesia itu berhadapan? Kenapa kok tidak ada gedung kedutaan lainnya di sekitar sini, Bang, selain gedung kedutaan itu tadi? Kedutaan Amerika dengan Indonesia itu berhadapan. Berdekatan di antara satu sama lain itu satunya adalah kebetulan. Keduanya letaknya di jalan utama ni kerana itu menunjukkan keutamaan ataupun kepentingan mengutamakan yang negara Malaysia merasakan hubungannya erat dan penting bagi negara Malaysia. Jadi yang ada di situ kedutaan Indonesia dan juga Amerika itu karena mengutamakan hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia dan juga Indonesia dengan Amerika, seperti itu kah? Kalau macam di kedutaan Indonesia itu menunjukkan kalau kedudukannya di situ itu memberi makna yang negara Malaysia menghargai negara Indonesia sebagai negara jiran dan bersaudara. Begitu juga Amerika ya, Bang. Yang Amerika itu pula kepentingannya adalah dari sudut ekonominya, pengaruh ekonominya, pengaruh ekonominya. Jadi Amerika. Jadi ini yang bikin kagum Abang Indra seperti itu. Kalau Indonesia karena kita bersaudara, makanya ditaruh di situ, ya kan kedutaannya, ya kan untuk menjaga tali erat seperti itu, menghargai. Dan kalau untuk Amerika sendiri bukan dari persaudaraan, guys, tapi untuk ekonominya seperti itu. Diletakkan di kawasan
prime okay. ataupun okay. kawasan penting, kawasan oh. utama yang mudah diakses. Oh gitu. Oh, okay. Jadi saya mau tanya lagi nih bang, kenapa gedung seperti kedutaan Palestina bang, yeah. kenapa tak berada di berdekatan dengan gedung-gedung tersebut? Bahwasanya gedung Palestina itu tentunya dianggap juga penting gitu bang. Betul. Ya betul. Tapi gedung Palestina itu, okay, bukan tak ada. Dia berdekatan, berdekatan di belakang, di belakang berhampiran juga dengan, kalau tak silap saya, di belakang kedutaan Amerika juga. Oh, di sekitar situ oh. tidak jauh, tidak jauh. Okay. Cuma kedudukannya tidak di apa? Tidak di jalan utama. Di jalan. Satunya sebab apa? Kalau kedutaan Amerika itu ramainya rakyat Amerika yang berurusan di, dengan kedutaan Amerika di sini dengan delegasinya ramai. Dan Indonesia juga begitu. Ramai rakyat Indonesia yang mengunjungi kedutaan Indonesia di sini dan delegasi Indonesia juga ramai. Jadi tempatnya tu di kawasan utama. Oh gitu, karena ada urusannya kerap tiap-tiap hari dan jumlahnya ramai. Jumlahnya oh gitu. Kalau kalau kita nak lihat cuba lalu di awal seawal pagi lalu di depan kedutaan Amerika dan juga di kedutaan Indonesia pasti ramai. Biasanya akan ada beratur ataupun antri antri yang panjang oleh rakyat Indonesia, expatriate dari Indonesia dan juga dari Amerika. Yang Amerika itu urusannya adalah untuk permohonan visa nak masuk ke Amerika. Jadi urusannya kerap dan banyak dan ramai. Sering gitu. Disebabkan itu kedudukannya juga di kawasan yang mudah diakses dan di kawasan utama. Oh gitu. Jadi kesimpulannya bahwa kedutaan Indonesia itu dianggap sangat penting dan strategis di Malaysia karena ada banyak kepentingan atau juga kerjasama, jalinan kerjasama antara kedua negara ya, salah satunya itu bang ya, dan juga ada banyak secara administrasi ya orang-orang Indonesia tentang pengurusan secara administrasi di negara Malaysia ini bang ya, macam itu bang ya. Ya, dan negara Palestina juga tidak kalah pentingnya, namun tidak utama kedutaan besar Indonesia dan juga Amerika, semacam itu bang. Ya, sebab kalau kita fikirkan logiknya, Palestin kurang urusan berkaitan ekonominya, urusan tidak ada urusan visa, tidak perlu pun visa, tidak ada urusan permit kerjanya. Oh gitu. Jadi kurang urusan itu kurang. Jadi tidak ada keperluan ataupun kepentingan yang tinggi untuk diletakkan di kawasan yang utama. Oh gitu. Tapi yang pastinya jalinan hubungan antara kedutaan besar di sini bang, antara di ASEAN ini pasti sangat mesra ya bang ya. Iya sangat mesra. Termasuk juga Thailand dan Filipina ya. Betul, Thailand, Filipina. Dan bukan hanya kedutaan, ternyata ada banyak jalinan kerjasama ya bang ya antara Indonesia dan juga Malaysia macam ya, itu bang ya. Iya betul. Dan Indonesia semacam bersaudara dan Amerika itu pula disebabkan oleh kerana kuasa ekonominya, urusannya. Disebabkan itu mungkin. Iya iya betul 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 betul. Maka itu abang pernah dengar ada perselisihan ya antara Indonesia dan Malaysia, mungkin itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti mungkin abang pernah mendengar halo halo Bandung yang dipelesetkan seperti itu bang ya. Bagaimana bang menurut abang bang? Menurut saya tak pernah dengar sebenarnya. Kerana mungkin tidak ada, bagi rakyat Malaysia tak ada apa yang berlaku. Tiada apa yang buruk berlaku di antara pemerintahan Malaysia dan juga pemerintahan di Indonesia.
Jadi kami di sini tidak ada mendengar berita-berita yang seperti itu. Jadi intinya memang tidak tidak mengiyakan ya pelesetan lagu Halo Halo Bandung seperti itu. Mungkin ada ulah oknum ya bang ya, tapi tidak tidak wajar juga apabila oknum itu bersalah terus negara, sebuah negara pula yang kita persalahkan ya bang ya. Padahal itu ulah oknum, kita nggak tahu, kita nggak bisa menyebutkan nama nama oknum itu siapa dan dari negara mana dia. Jangan jangan gara-gara itu dapat menghambat hubungan mesra antara kedua negara ya. Sebaiknya kita jangan menuduh dan kita jangan berburuk sangka kerana mungkin ada kemungkinan ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang kurang senang dengan hubungan yang baik di antara negara Malaysia dan negara Indonesia, sebab negara Malaysia dan negara Indonesia ni adalah negara yang Muslimnya ramai. Betul. Berkemungkinan ada pihak yang kurang senang melihat ke akraban daripada kedua negara ni. Kedua negara itu. Jadi intinya gini bang ya, walaupun ada orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan hubungan mesra, tetap saja terjalin hubungan kasih sayang, ya persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Dan di Malaysia pun banyak sekali warga negara Indonesia saat ini ya bang ya, yang diterima dengan tangan terbuka, macam itu ya bang ya. Iya betul, asalkan datang dengan cara yang benar, dengan mengikut prosedur yang yang ditetapkan negara. Betul, secara resmi lah, jangan ilegal. Dengan senang hati menerima. Dan di situ, sampai di situ dulu bang ya, saya lanjutkan lagi di part berikutnya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi guys, jawaban orang Malaysia yang bikin kita kagum gitu kan. Kita kagum bagaimana hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia seperti itu ya. Sebegitu menghargainya negara Malaysia atau orang-orang Malaysia kepada orang Indonesia. Jadi kalau ada istilahnya percekcokan di sosial media namanya adik kakak ya, pasti ada seperti itu. Kalau kita punya adik pasti seperti itu, ada percekcokan-percekcokan, tapi tetap istilahnya kemesraan itu ada seperti itu ya guys ya. Jangan diambil keburukan tapi ambillah kebaikan, karena kebaikan itu akan berdampak baik kepada kita, sedangkan keburukan itu akan berdampak buruk juga kepada kita kalau kita ambil. Jadi mulai dari sekarang, buang yang buruk-buruk, kita ambil yang baik-baik, karena kebaikan akan menjadi kebahagiaan tentunya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Abang Indra SFN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.